Jadi intinya kalau santri itu seharusnya dia berusaha untuk menjadi manusia yang baik yang suka menolong kepada orang lain. Nah, ini artinya suka menolong ini berarti ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Ingin memberikan layanan yang terbaik kepada orang lain. Itulah santri. Ini dari asal katanya itu sudah dikatakan. Bahwasanya memang seorang santri itu harus berusaha proses ya untuk menjadi manusia yang baik dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Kemudian yang kedua ada semacam tridharma dalam perguruan tinggi dalam pesantren. Kalau mungkin kemarin ini saudara ini sudah mendapatkan materi tentang santri ya, tentang perguruan tinggi dan lain-lain dan mungkin diskus dulu ya sama Pak Afif. Saya ingat di sini kemarin ada antropologi kampus ya. Kemungkinan besar sudah disampaikan tentang tridharma perguruan tinggi. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwasanya pesantren itu juga memiliki tridharma. Ya. Kita mengenal tridharma pesantren. Yang pertama apa? Itu tentang keimanan. Jadi pesantren itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Keimanan dan ketakwaan siapa? Yang pertama adalah santrinya. Ya. Nah, tetapi kemungkinan ini bukan hanya pada santrinya saja, ini juga kepada lingkungan pesantrennya, keimanan orang-orang di sekitar pesantren, juga keimanan dan ketakwaan wali santrinya. Jadi, nah kita menggarapnya itu, bahkan ketika santri pun jadi alumni, itu kita tetap mengharapkan untuk bisa apa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itulah dharma pesantren yang pertama, ya, dharma pesantren yang pertama. Kemudian yang biasa kita dengar dengan apa tempat kufidin, ya tempat kufidin itu artinya kamu memahami agama. Nah, memahami agama itu berarti bisa dilihat dari sisi keilmuan, ya. Jadi pesantren itu tidak hanya mengajarkan kepada santri, melatih kepada santri untuk rajin beribadah, untuk meningkatkan keimanan, tidak cukup dengan itu, tetapi apa juga dengan keilmuannya. Bahkan di pesantren saat ini bukan hanya keilmuan bidang agama saja, tapi juga ada bidang keilmuan umum, ya. Ini karena berdasarkan dharma yang nomor dua ini, ya, bidang keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini kemungkinan bisa terlihat ya di tridharma perguruan tinggi yang ketiga juga pengabdian masyarakat. Ya. Maka disinilah kemudian ada sinergi antara pesantren dan perguruan tinggi. Kalau dalam perguruan tinggi itu kan ada tridharmanya, yang pertama apa? Pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat, gitu ya. Nah, di situ ada titik temu di bidang apa? Di bidang keilmuan dan juga di bidang pengabdian masyarakat. Nah, maka seorang mahasiswa yang tinggal di pesantren yang kita istilahkan dengan mahasantri, nah, mahasiswa yang juga santri, nah itu seharusnya sangat bersyukur karena apa, bisa mensinergikan antara tridharma pesantren dan tridharma perguruan tinggi, ya. Nah, ini otomatis nanti akan menjadi output yang lebih bagus, ya. Maaf, ini saya tidak mengatakan kalau yang di luar pesantren berarti tidak bagus, tidak. Tapi ini dilihat dari tridharmanya. Mahasiswa yang tidak tinggal di pesantren tapi dia mampu melaksanakan tridharmanya dengan baik, saya kira juga akan menjadi manusia yang baik dan manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, sekarang seorang mahasiswa yang tinggal di pesantren, gitu ya, nah pengabdiannya di situ akan menjadi lebih luas karena apa? Pengabdian masyarakatnya juga akan bermasa religius, gitu ya. Kemudian pengabdian masyarakatnya di situ juga dinafasi oleh apa? Oleh ajaran agama, oleh nilai-nilai agama, seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi ya, saya tekankan bahwasanya monggo kita itu sama-sama konsisten, sama-sama komitmen terhadap tridharma kita, baik itu tridharma perguruan tinggi maupun tridharma pesantren. Kemudian yang ketiga, ada istilah tipologi pesantren. Yang pertama, tipologi pesantren itu adalah yang muncul pertama kali itu ya, pesantren yang pesantren Salafi.
Inggris, ya. Nah, maaf nih, kalau yang pondok Salafiyah mungkin bisa dilihat seperti apa yang saudara ketahui. Kalau mana? Nah, mau ke gitu ya, Lumboyo, gitu ya. Dan apa lagi? Loso, gitu ya. Dan yang lain. Nah, ini yang kita kenal saja. Kemudian untuk pondok yang Salafiyah seperti apa? Dokter, Naja, Darul Rahman, gitu ya, di Jakarta. Santri.
adalah biar anak saya memiliki kesadaran beragama yang tinggi. Ya. Kenapa kok harus ada kesadaran beragama? Karena memang beragama, agama itu memang menjadi apa? Pegangan hidup kita. Nah, kemudian di pesantren itu betul-betul diterapkan biar peserta itu punya kesadaran beragama yang tinggi. Ya. Maka apa yang kemudian perlu dilakukan? Silakan. Ada beberapa kesadaran beragama. Nah, yang pertama adalah memahami pentingnya agama. Nah, saya kira ini sudah disampaikan oleh guru kita di pesantren, ya, bahwasanya agama itu sangat penting sebagai pedoman hidup kita. Tanpa agama, manusia itu akan bingung. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya agar bisa menjadi manusia yang bisa diterima oleh orang lain? Nah, ini akan bingung. Maka kemudian kesadaran memahami apa perlu kita mengembangkan kesadaran beragama itu dengan cara memahami pentingnya agama. Kemudian yang kedua, pelajari agama dan mengamalkannya. Nah, jadi tidak cukup mempelajari saja, tapi harus diamalkan. Nah, pesantren itu memberikan peluang yang sangat besar untuk mengamalkan ilmu agama kita. Nah, kalau umpamanya ya, guru menyampaikan, oh kita harus berjamaah. Jadi ya, kenapa? Karena kalau berjamaah itu mendapatkan dari guru tujuh. Kalau apa? Salah sendirinya ada satu. Nah, untuk bisa membiasakan itu langsung bisa berarti itu diwajibkan apa? Sholat berjamaah. Itu menunjukkan bahwasanya pesantren itu mengajarkan ilmu agama dan pengamalannya. Nah, untuk bisa yang memiliki kesadaran beragama yang tinggi maka perlu melalui pengembangan dan pengaruhannya. Kemudian ribu yang tepat. Nah, ini sebenarnya begini ya, jangan dipahami kemudian semuanya ya ini kayak yang aja semuanya harus umpamanya ya, harus ustadz yang hebat yang mengajarkan. Tidak harus begitu, karena sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya ingin baik, carilah guru yang paham tentang sholat yang baik. Tidak perlu guru yang memahami zakat, memahami tentang zakat dan seluruhnya zakat. Tidak perlu sampai situ. Nah, para pesantren itu ada beberapa guru, ada banyak guru yang memang sudah disiapkan. Ini yang kompeten dalam bidang ubudiyah. Ini yang kompeten dalam bidang apa yang pengkajian kita punya, ya. Ini ada semua pesantren, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di situ memilih guru yang tepat itu dipahami sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin apa, yang ingin kita pelajari. Nah, itu di pesantren sudah disediakan, ya. Beberapa ustadz bahkan dari pusat, ya. Kemudian berikutnya adalah melibatkan ajaran agama dan menyiarkannya. Nah, membentuk lingkungan taat beragama. Nah, di pesantren lingkungan memang sudah dibentuk, ya. Lingkungan memang sudah dibentuk untuk bisa meningkatkan kesadaran beragama kita. Nah, maaf ini biasanya kalau di apa namanya di pesantren, ya, suruh apa malam-malam sih bangun, suruh sholat tahajud, apa antri mandi. Setelah dapat duluan, dia apa? Langsung sholat tahajud, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang sudah diberikan, gitu ya, di pesantren. Sudah diciptakan lingkungan yang kemudian menimbulkan kesadaran beragama, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengembangkan kesadaran ilmiah. Ya. Ini, kalau ini mahasiswa, kesadaran ilmiahnya itu jangan hanya seperti kesadaran ilmiahnya seorang santri, tetapi harus diyakini bahwasanya kesadaran ilmiahnya itu harus dimiliki sebagai apa? Kesadaran ilmiah sebagai seorang mahasiswa plus santri. Nah, kemungkinan kemarin waktu antropologi kampus sudah banyak disampaikan ya. Terima kasih sebenarnya
gitu. Nah, saya punya sedikit tips ya. Kalau kita mencari teman, ya, mencari teman yang punya visi yang sama. Ya. Carilah teman yang di situ punya giroh yang sama, semangat yang sama. Mungkin kita terlalu banyak ya keinginan begini-begini banyak terlalu ideal kita. Ingin yang apa? Ingin pintar kita. Ingin pintar apa materi yang ada di kampus, teman di perguruan tinggi. Nah, kemungkinan mau cari teman yang sama seperti ini semangatnya, kita mungkin sulit ya. Nah, silakan sampai cari banyak teman. Contohnya ya, saya kalau umpamanya praktek bahasa Inggris sama si A, saya kalau ingin praktek bahasa Arab sama si B, kalau ingin belajar kitab sama si C, gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada teman-teman yang seperti ini insya Allah kita bisa apa namanya mengembangkan keilmuan kita, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau misal saya begini, tinggal pilih teman-temannya ini. Oh iya, mbak itu kalau mas itu kok kayaknya semangat dalam kitabnya. Oh, saya nanti kalau belajar kitab sama mas ini. Nanti kalau saya belajar bahasa Inggris sama mas ini, jadi ya. Nah, itu enak itu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan kesadaran dirinya kita. Kemudian berikutnya adalah kesadaran bermasyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial, ya, maka kita harus sadar lebih dulu. Kita mesti butuh sama orang lain juga mesti butuh sama kita. Ya, nah, ini kalau kita butuh kepada orang lain berarti kita harus bersikap baik kepada orang lain. Gitu. Nah, kalau kita sudah bersikap baik kepada orang lain kemungkinan besar akan bersikap baik pada kita. Nah, kemungkinan yang hanya kemungkinan kecil saja yang kadang-kadang apa namanya kita sudah berbuat baik tapi dia tidak berbuat baik dengan kita. Ini kan hanya kemungkinan-kemungkinan kecil. Ya, rumus kehidupan bagaimana katanya kalau kita berbuat baik pada orang lain mesti berbuat baik juga. Berikutnya adalah kesadaran berorganisasi. Kalau kesadaran bermasyarakat itu tidak perlu meski tidak perlu formal, tapi kalau kesadaran berorganisasi itu harus terlibat dalam sebuah organisasi. Banyak yang bisa kita lakukan ya dalam kesadaran berorganisasi ini. Yang pertama, sekarang pas di slide berikutnya itu ada terus. Ya, jadi yang pertama kita bisa baca banyak tentang manajemen dan apa leadership and management. Biasanya ini anak-anak ini bacanya manajemen. Ada yang manajemen. Yang benar apa tuh? Manajemen gitu ya. Nah, leadership and management. Jadi kepemimpinan dan manajemen. Ini penting gitu ya. Terus berikutnya ada kesadaran lanjut mengembangkan kesadaran organisasi. Nah, seperti ini. Nah, pembaca ini tentang leadership and management. Baca buku. Ya. Kan gitu ya. Mereka punya ini. Punya kebanggaan tersendiri, ya. Bahkan kalau saya gambarkan itu punya fanatisme sendiri terhadap studi klubnya masing-masing. Nah, saya inginkan di kampus kita itu ada seperti itu. Bermunculan studi klub itu. Ada studi klub bidang bahasa Inggris, ada studi klub bidang bidang masyarakat, ada yang kajian akademik, ada yang kajian sosial, terserah. Saya inginkan banyak seperti itu. Walaupun di dalam BEM maupun di dalam TII sudah ada kajian-kajian keilmuan, ya, divisi divisi keilmuan ada, tetapi di situ mahasiswa yang memang punya keinginan untuk lebih banyak mendapatkan ilmu, ya, baik itu teori maupun praktis, saya harap itu banyak bermunculan nanti satu-satu, gitu ya. Karena kalau dilihat ya, anak yang biasa terjun di satu, anak yang biasa terjun di organisasi itu akan beda sekali.
kemudian berikutnya kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Terakhir itu, dalam pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara itu saya hanya mengingatkan bahwasanya apapun yang kita lakukan, monggo kita niati untuk mengembangkan negara, memajukan negara, ya tentunya agama. Nah, kenapa? Karena di situ bantu penyebabnya korupsi korupsi, ya bantu penyebabnya korupsi itu hanya bisa didukung oleh orang-orang seperti kita ini. Generasi muda harus semangat untuk menuju bantu penyebabnya korupsi korupsi. Yang tua bila memberikan kesempatan kepada yang muda ini memang perbincangan yang panjang ya hari ini. Saya kira kalau hanya perbincangan saja tidak cukup ya. Jangan sampai itu nanti ketika berdiskusi di instagramnya ataupun di kelas itu bisa memperpanjang sendiri. Bagaimana mengembangkan kesadaran-kesadaran tadi itu? Ya, itu menjadi topik tersendiri itu satu-satu. Ya. Jadi mengingat waktu beliau yang sudah mepet, kami persilakan kepada peserta OSPKN 2023 untuk menanyakan hal-hal yang masih dibutuhkan. Dan spesialnya pada pagi hari ini beliau akan memberikan reward kepada peserta yang bertanya paling bagus. Rewardnya berupa buku asli karangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah Yatronah dari Kondi Kaya dari Kelompok 12 dari Bulut. Ingin menanyakan bahwa kemarin Al-Ghazali menyatakan bahwa seorang bangsa itu harus memiliki pola pikir yang kritis. Nah, bagaimana cara menjadi bangsa yang memiliki pola pikir yang kritis tetapi tetap menjadi santri yang sahih halal apa namanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir yang kritis. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi mahasiswa yang memiliki pola pikir yang kritis, namun juga sangat kita lakukan. Bisa untuk mengikuti sebuah organisasi, sedangkan di pesantren kan hanya dibatasi dari penggunaan HP dan lain sebagainya, itu dibatasi. Apakah itu bisa menghambat atau bisa berhasil dalam suatu organisasi bagi pesantren tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
Saya mau tanya, bagaimana tanggapan Pak Materi tentang orang yang belajar ilmu agama secara otodidak? Dia itu belajar di orang lain, ya, kemudian, tapi kita kan nggak tahu dia belajar orang lain secara sangat imannya itu kan di orang lain. Bagaimana tanggapan dari Bu Halimah itu tentang bagaimana? Baik, dan Pak Cinta pada hari ini akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Bagaimana kita lebih punya pola pikir yang kritis, gitu ya? Nah, sementara kita itu di satu sisi kita memang pengen ya punya pola pikir kritis, tapi juga di sisi lain kita ingin samina warna, gitu ya. Nah, gimana sebenarnya? Apalagi pokoknya dosennya punya ini ya, gitu ya. Nah, ini gimana ya nanti mau mempraktekkan pola pikir kritis ini berhadapan dengan yainya, berhadapan dengan yain, gitu ya. Nah, ini begini. Memang di perguruan tinggi itu kita itu memang diajarkan ya untuk memiliki pola pikir kritis. Dan di pesantren bukan berarti memekak pola pikir kritis itu, bukan. Ada istilahnya itu ya, berpikir rasional, ya, berpikir rasional. Kemudian di sisi lain juga harus ada adab bertanya yang harus kita pegang, gitu ya. Nah, selama kita itu dipersilakan untuk bertanya, silakan bertanya. Dalam perguruan tinggi yang manapun, bahkan itu perguruan tinggi yang ada di pesantren, saya kira semua dosen memberikan keluasan kepada mahasiswanya ataupun kepada mahasiswinya untuk bertanya. Nah, itu berarti itu ada peluang untuk bertanya. Dosen memberikan ruang bebas kepada santri ataupun kepada mahasiswa santri untuk bertanya. Nah, ketika ada ketidaksetujuan, ya, ketika ada ketidaksetujuan, bukan berarti kemudian terkampai. Saya kira bukan hanya kiai, bukan hanya nyai, ataupun bukan hanya ustadz saja yang apa namanya akan tersinggung kalau berkantor. Jadi kalau berkantor seperti layaknya orang yang harus dihukum karena pendapatnya yang berlebihan tidak tepat. Jadi, nah, saya kira siapapun, sampai saja sebagai ketua kelompok diskusi, kelompok kecil saja ya dalam diskusi, kalau kita tidak punya etika yang baik ya ketika berdiskusi, saya kira itu juga bisa membuat orang itu tersinggung, gitu ya. Bukan karena siapa dan siapa, gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya sampaikan warna harus tetap pada sesuatu yang kita yakini, ya. Kalau kita yakini bahwa hal itu benar, kita samina warna. Kalau itu tidak benar, ya kalau itu tidak benar, silakan sampai berargumentasi di depan dosen, baik itu dosen maupun siapa, ya kalau itu memang sampai tidak setuju. Ya, tidak setuju itu bukan berarti menyalahkan, tapi kan bisa memberikan apa? Memberikan pandangan pendapat yang lain. Maaf, saya lusa, contohnya begini. Maaf tadi Bu, gitu ya, yang Ibu sampaikan tadi itu saya kok kurang paham. Karena yang selama ini saya pahami dari kitab ini, dan buku ini seperti ini. Tadi kok saya jadi kurang paham dengan yang Ibu sampaikan. Karena ini kan jadi enak tuh, kita menangkapnya jadi enak, orang yang ditanya jadi enak, gitu. Nah, oh ini berarti kan bisa saja karena kurang paham. Kan itu pengertian.
nggak terkekang seperti itu, ya. Nah, itu menurut saya. Jadi sampai kita melakukan Google terhadap sesuatu yang kita yakini benar dan apa yang menjadi nah, yang berbeda dengan dosen mohon disampaikan dan ini ya. Nah, kemudian berikutnya ada peraturan tadi peraturan tidak boleh keluar ya. Gimana bisa menutup, bisa mengembangkan kesadaran organisasi. Organisasi tidak boleh, gitu ya. Nah, saya tanya sekarang, apakah ya, apakah pesantren ketika memperbolehkan ya pegang HP ya, itu kemudian bisa digunakan dengan baik? Ya kan? Nah, maka kemudian pesantren ada termasuk pesantren putri di sini ya. Tidak semua pesantren putri di sini tidak diperbolehkan untuk pegang HP. Walaupun itu mahasiswa. Tapi kalau ada putra yang mahasiswa boleh pegang HP, gitu ya. Nah, ini sebenarnya begini. Ada cara mengkomunikasikan atau cara berkomunikasinya bisa lewat tentunya kodok, kan gitu. Bisa lewat dengan online
kemahasiswaan juga bisa menyampaikan apa namanya kemampuannya di dalam bidang agama juga bisa. Dan amen. Ini menurut saya apresiasi yang luar biasa kalau menurut saya. Ya, meskipun itu ada minusnya, ada kelemahannya, tapi itu bukan hal yang apa, tidak hebat. Ya, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Ya, lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan daripada mudaratnya. Ya, nah, memang ada beberapa apa segelintir orang ya, yang memang di situ kemudian terpressur ya, seakan-akan mempelajari agama melalui online itu tidak mengundang berkah, jadi ya, ada kan yang berdagang itu kurang berkahnya mengaji online gitu ya. Kalau saya tidak melihat seperti itu ya, berkah itu apa? Barakah itu apa? Ziyadat sa'adah. Ziyadat sa'adah itu bertambahnya kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan yang berupa apa? Umpamanya berupa keluasan ilmu ya, berupa ketenteraman hati ketika mendapatkan sirapan walaupun itu melalui online. Saya kira itu dari penanda yang berkah juga bagi kita. Ya. Kalau saya melihat berkah itu di situ. Ya, di mana menurut saya ya? Di kamar bisa tidur tiduran dengerin ceramah. Kita juga dapat ceramah lagi. Tanpa harus capek-capek datang ke suatu pengajian umum atau suatu majelis tertentu, kita sudah mendapatkan ceramah lagi. Nah, menurut saya itu juga merupakan keberkahan bagi kita. Ya, mendatangkan keluasan itu bagi kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan demikian paparan yang beliau sepertinya sudah terjawab ini. Dan kemudian akan diberikan kepada siapa di sini? Ya, saya dan ternyata reward untuk pertanyaan akan beliau berikan kepada peserta ospek yang menanyakan bagaimana caranya santri tetap memiliki pola pikir yang kritis namun tetap sambil mengawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.